Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tristan and Family. Hari ini kita kembali ke kebun. Kita udah lama gak ke kebun nih guys. Mungkin kalau mamanya Tristan sih udah 1 minggu lebih gak ke kebun ya. Ini lihat nih guys, tanaman nih. Pada besar. Ada apa? Ubi singkong-singkongnya udah gede-gede tuh guys. Dan juga kita tanam di luar ada ini. Ini ada apa guys? Serai yang udah pada tumbuh. Oke guys, ikutin terus. Kita juga hari ini mau nanam jahe. Ini jahe merah guys, ini kan kita potong-potong belah dan kita akan tanam. Semoga nanti juga tumbuh subur seperti singkong-singkong dan tanaman-tanaman yang ada di sini. Oke guys, ikutin terus video kita. Let's go. Guys, ini bisa dilihat singkongnya udah pada gede, mungkin udah 1 meteran lebih kurang ya singkongnya. Subur banget nih, kelihatan di tanahnya sangat subur. Oke, kita lihat lagi nih guys, ini juga ada labu manis, labu sayur. Nah ini juga udah pada subur tapi belum berbuah guys, baru mau berbuah. Ini juga putiknya terlihat, ini agak-agak busuk. Ini selain kita menanam sayuran, kita juga menanam buah-buahan seperti ini. Lihat, ini ada bibit sawo. Ini sawo apa? Sawo jumbo sudah tumbuh juga. Dan di sini juga ada durian montong. Ini lihat, durian montong nih sudah tumbuh juga. Jadi kita selain menanam sayuran, kita juga menanam buah-buahan. Nah, ini ada durian montong, ada jambu Jamaika, duku, manggis, rambutan, dan sekitar 12 macam bibit tanaman buah. Jadi kita sembari membesarkan buah-buahan ini, di sela-selanya kita tanami sayuran dan bumbu-bumbu dapur. Ini contohnya nih kayak cabe. Ini cabe. Guys, cabe guys. Cabe. Sudah mulai berbuah. Tapi karena kita kurang paham akan obat-obatannya, jadi ini kita natural saja, nggak pernah disemprot, cuma dipupuk pakai teh ayam sama apa, kotoran ayam sama kotoran kambing, dan kita kasih abu bakar. Ini juga guys, banyak nih serai-serai dalam, kita tanamin juga ini serai. Ada berapa macam? Oke guys, selain itu juga kita akan memperlihatkan tanaman yang enak juga nih. Ya, jagung kita. Ini guys, jagung kita udah mulai berbuah. Ah. Ini guys, semuanya alhamdulillah, semoga sampai panen tidak diganggu. Tomat. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Tidak diganggu dari hama maupun itu dari manusia itu sendiri. Lihat nih, lebih dekat nih. Terang. Oh, stop. Tidak. Terang. Ini terang nih, udah mau berputik nih, ada putiknya. Lihat. Ini putiknya, nah semoga jadi buah. Ini juga ada putiknya. Ini juga ada tomat. Iya, tomatnya ada buahnya, 3 biji. Semoga ini 4 biji ya. Semoga sampai apa, tomatnya besar tidak ada gangguan. Oke guys, karena hari udah mau hujan, kita lanjutkan dengan penanaman jahe merah. Ini kita bawa dari rumah kita. Kita mau potong-potong sedikit-sedikit. Kita tanam, semoga tumbuh dengan subur. Amin. Guys. Tristan, nanam apa Tristan? Jahe merah ya? Jahe merah. Jagonya ya. Biar.
guys, ini labu manis ataupun labu sayur menampakkan buahnya. Nih, lihat, bisa dilihat lebih dekat. Buang. Ini satu itu. Nah. Mohon doanya ya supaya ini bisa berhasil sampai bisa dipanen. Guys, ini kita sudah melakukan penanaman lidah merah. Ada 9 pohon. Semoga tumbuh dengan subur dan bisa dipanen. Nanti kalau kita subur di sini kita akan tanamin semua lidah merah, oke? Okay? Sip. Oke guys, dikarenakan kondisi hujan, mungkin cukup sekian hari ini. Kita pun sudah melakukan penanaman jahe merah. Semoga jahe merah itu berbur dan bisa dipanen nantinya. Sekian dulu video kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video-video kita selanjutnya. Bye-bye.